Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Sweet Everything. Hari ini saya buat roti. Roti ni dia macam croissant ya, dia ada butter. Ya, dia sangat empuk ya. Soft lah dia punya roti. Boleh semak videonya sampai habis macam mana cara buatnya ya. Dia macam ni, dia boleh berserat macam ni. Tuang susu cair 300 gram. Letak gula 50 gram, gula pasir, gula kastor. Letak telur 1 biji, SSB. Letak yeast 1 paket. Ini kacaukan dulu. Masuk tepung roti 550 gram. Garam 5 gram ya, garam. Kita nak mixer. Okay, letak satu sudu teh baking powder. Jadi lupa kan. Ini kalau rasa lembik sangat, boleh tambah tepung ya nanti ya. Yang ini lembik sangat. Ya, dia lembik. Dia lembik macam ni kena tambah tepung ya. 550 gram. Saya tambah tepung 50 gram ya. Jadi mixer. Macam ini terus pasir. Butter ataupun margarin supaya dia tak lekat. So sekarang ni nak rehatkan dalam masa 40 minit ni. Tutup dengan kain. Rehatkan 40 minit. 40 minit. Okey, sudah 40 minit. Okey. Ni panjang sini 37, sini 31 ya. Tengoklah bolehnya macam mana. Kalau boleh besar, bolehlah lagi. Ini sudah cukup. Butter dicairkan 100 gram. So letak kat sini ya. Potong dengan yang sama ya. Agak-agaklah potong sama. Dan setengah jam ya, tutup dengan kain. Okay, kuning telur 1 biji, hancurkan macam ni. So, tuliskan di sini. Okay, sudah panaskan 180 celsius, bukan 190, 180 celsius. Api bawah panaskan 10 minit. Sekarang sudah panaskan. So ini tetap 180 celsius, api atas bawah 20 minit ikut tahun masing-masing. Sudah masak. Okey, ini tengah panas nih.
Oleskan dengan butter supaya dia nampak berkilat ya. Dia macam croissant ya, dia ada butter ya, dia sangat empuk ya. Soft lah dia punya roti. Boleh semak videonya sampai habis macam mana cara buatnya ya.